Aku adik. Kamu di mana? Aku di mana ini namanya? Kopi Bin. Hah? Kopi Bin. Kopi Bin itu di mana? Yang aku kasih Sherlock itu GPS. Oh ya udah. Kak Hau. Aku mau ke sana naik sepeda ya. Oh, naik sepeda. Oke. Okay. Soalnya aku akan ada sepeda. Iya, benar. Bentar, aku mau ke sana. Iya. Iya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ngapain si Ronald? Ngapain si Brian? Mana ya yang di SMS-nya? Wah, jauh kali. Tapi nggak apa-apa lah. Tet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 
Ada mobil, ada bus. Kata mama nggak boleh di tengah jalan. Ya udah kita di tepi jalan. Let's go. Kita pergi ke tempat si Brian. Tung 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 tung. Brian, Brian. Sudah lama kita mencari abang kita, tapi tak jumpa. Jumpa deh. Si Babang Mahes. Jauh kali. Aduh. Berat lagi. Sini. Kamu kemana, Brian? Jangan di tengah jalan, nanti ketabrak. Ya lucu banget anaknya. Brian, kamu kemana? Iya, aku. Apa? Aku dari tadi nungguin kamu di garasi tempat abang kemarin. Oh, ini Brian namanya. Iya, aku Brian. Aku adeknya ini Abang Brian. Entasan kembar dong. Iya, persis kembar. Lagi pada mau kemana ini? Gak tahu, tadi aku nungguin abang aku di garasi sana. Aku nyariin kamu tadi. Gak jumpa, aku tadi nungguin di sana di garasi tempat kita jumpa abang-abang itu. Aku udah ke sana tadi, aku jalan-jalan keliling-keliling, gak ada kamu. Bohong. Kamu bohong. Jangan berantem. Masih kecil udah bohong. Ah, mana ada aku bohong? Kamu. Kamu yang bohong, bukan aku. Aku udah keliling-keliling. Aku nungguin terus di garasi tadi tuh. Kok kasih cepat tau yang satunya? Iya. Yang mau ngalah duluan kau kasih coklat ini. Nah iya. Hah, coklat? Iya, coklat mau coklat enggak? Mau dong. Aku udah banyak dapat coklat. Kau aku udah banyak. Ini tante, ini udah dikasih coklat kah Brian? Udah. Aku udah pertama dikasih. Bagi dong aku. Ini kau kasih lagi nih ya buat Brian ya. Sendiri. Makasih tante. Oke, coklatnya mana? Dikasih berapa? Gak tahu, belum dikasih. 267. Emang kamu dikasih berapa? Dikasih 2 sama kakak ini. Adik Brian, nomor kantong berapa? Nomor kantong 279. Iya. Ya, jangan berantem ya. Kamu dikasih berapa? Dikasih 2. Makasih tante. Aku punya 3. Makasih om. Dikasih sama kakak cewek itu. Aku enggak ngasih. Enggak apa-apa. Makasih aja. Oh, ya udah. Kata mama kayak gitu. Ini kakaknya baik enggak? Yang mana? Ini yang rambut pink. Kakak tante ini kah? Bukan ya, tante, kakak. Kakak. Soalnya kayak tante ya? Iya. Tuh iya katanya. Oh. Enggak. Mirip tante. Yang ya, itu ya. Kamu nggak suka, kamu udah dikasih coklat. Oh iya. Maaf.
Soalnya aku nggak pernah ketemu ibu bapak saya katanya tuh. Tante-tante. Ini om ini. Terus aku manggilnya apa? Ini panggil aja om. Brian, Brian. Emang aku kayak om-om ya? Coba lihat. Mirip-mirip. Enggak ada kumisnya. Enggak ada kumis, enggak ada ini. Enggak ada jenggot. Aku ada itu tipis. Kayak anak muda banget kan? Iya. Kayak abang-abang kemarin loh Brian, Ryan. Iya. Yang ngajakin yang kita ini. Iya. Tuh, kau dengerin. Mana ada aku kayak om. Ya udah. Aku panggil kakak sama abang dah. Ada om yang jelek enggak ini? Jelek. Abangnya coba jongkok dong. Kamu enggak boleh nakal. Enggak kok, ganteng kayak aku. Tuh, kan. Kayak aku sama Brian. Iya, aku ganteng. Katanya ini anak ini okay. Pak Boy bukan anak aku. Siapa ini? Ini anaknya kau, enggak tahu sama siapa dia. Itu anaknya kau. Sama siapa nih? Jangan sama kau lagi kayak kasar. Aku sih yes. Kalau yes, kakaknya bener. Ngangkat kami jadi anak, ya enggak apa-apa. Keren. Nanti papanya siapa? Ini sebelah nih. Ini. Ayo tunjuk rame-rame ini, ayo tunjuk rame-rame. Udah bertiga, kalau tiga lawan satu kalah. Iya. Salting dia. Soalnya kami enggak ada papa mama. Salah tingkah bapaknya. Salah tingkah kayak om ini tuh, senyum-senyum sendiri. Apa sih? Tuh. Aku ngurus. Berarti kalau kau udah ngopi di salting. Salting itu apa, Bang? Tadi? Salah tingkah. Salah tingkah. Kakak salting. Kan asli. Kami enggak nakal. Tapi kita enggak nakal. Iya. Kami kan baik. Iya, kakek itu kasihan kan. Tapi aku mau sama Kak Hao juga. Hah? Nama mau. Nama kakak iya. Ini Kak Hao. Hao. Iya. Gini aja, kalian kalau mau main ke Coffee Bean aja. Emang abangnya sering sini? Ya, iya, kan dia aku. Katanya iya. Dia yang punya tadi. Iya. Bosnya. Bosnya. Kayak abang kita. Sama kayak abang kita. Ini dong, abang Mahes dong. Hah? Iya. Bang Mahes? Bos mekanik? Iya, katanya bos mekanik. Iya. Iya, bos mekanik. Abang Mahes itu abangnya kita. Adek kalau mau main ke Coffee Bean aja. Ya udah. Oke. Ya udah. Tapi aku Dek. Ini apa? Gak ada makanan. Bagi. Ah, gak ada makanan. Kasih pengen makan dong. Lapar. Kantong berapa? Kantong 251. 5 aja. Aku harus, kamu aku taruh di rumah. Kamu gak boleh ya. minta. Tapi kata Pak Polisi Botak kemarin uang sakunya untuk ini untuk nabung. Kok Pak Polisi Botak? Polisi. Iya, kemarin abangku iya, ketemu dengan Pak Polisi Botak, dia Botak. Pak Polisi Botak gue. Oh, Pak Polisi Botak namanya. Iya, heeh. Oh, ya udah. Tahu enggak kemarin aku disuruh gini sama Pak Polisi. Kalau ke Coffee Bean, Coffee Bean. Ini disuruh ini apa nak itu? Minta aja. Boleh kan? Gitu? Iya itu omnya itu baik emang. Kan dia iya, yang punya restoran. Pak Polisi bilang gitu. Iya. Kamu kesini minta makan aja pasti dikasih. Tapi nanti uang sakumu kamu tabungin gitu. Emang boleh? Boleh. Om, Pak Polisi baik, yang jadi bilang. Tapi aku takut kena marah sama abangnya. Tak terus. Kamu
polisi yang bilang ke aku, Pak Polisi, jadi boleh. Ya udah, nanti kalau misalkan Pak Polisi marah, abangnya kita bilang aja sama Pak Polisi botak. Iya, iya. Enggak, ini omnya om baik kok, mungkin marah. Ini nih buat makanan buat kalian nih. Dikasihkan. Kan berapa? 251. Aku 251. Aku 279. Iya. Nah, itu nanti kasihin ke yang satu. Oke. Nah itu kasihin ke itu. Wah. Burger suka apa? Kamu nggak mau, aku nggak mau kasih. Bagi aku, kamu nggak boleh gak gitu. Mau. Wah, aku bilang Pak Polisi botan nanti nih. Brian, aku duluan ya. Soalnya ini kakaknya ini. Oh, ini mau pengen ngajak jalan. Iya, aku pengen ngajak jalan sama kakak kau. Oh ya udah. Oh, apa? Ya udah. Dia nungguin dari tadi nih, aku tahu. Sama Brian. Tapi dia nggak bilang. Dia gengsi aja ngajak jalan kakak Hau tuh gengsi gitu aja. Jalan berduaan. Ya udah adanya kalau bingung mau kemana di Coffee Bean aja nongkrong tuh. Oke. Okay. Kan ada bullshit tuh banyak. Nah, adanya kalau udah gede jangan gengsian kayak omnya ini ya. Tapi gak apa-apa, pengen jadi fuckboy. Tuh, pengen jadi fuckboy kan bagus gak tuh? Iya bagus, cita-cita jangan aku fuckboy. Ya. Gak emang aku fuckboy? Gak tahu. Enggak. Tapi Pak Boy bukannya ganteng. Emang omnya ini ganteng ya? Kan ganteng ya, tadi. Kayak kita. Iya, kayak kami berdua. Oh iya. Jadi, orang ganteng itu Pak Boy. Hah? Hah? Entahlah. Berarti kita Pak Boy? Iya. Mantap. Kita Pak Boy. Ya udah. Kan? Ya udah kita duluan ya. Oke, ya udah. Nongkrong aja kita nanti COVID main sepeda. Iya, dadah kakak, dadah. Baik ternyata abang itu sama kakak itu. Ini kamu ini jatahmu. Emang dikasih apa? 10 burger. Hah? Kasih burger. Mantap. Wih, keren. Dikasih 10, berarti bagi 5 ya? 5 ya. Makasih. Oke. Ayo mau kemana kita? Ayo, aku kan ada bawa sepeda. Emang bisa berdua? Gak bisa. Ya udah, abang aku aja jalan. Bawa. Enggak, aku jalan. Aku gak bisa. Oh, taruh di sini aja kali. Boleh, kita jalan. Kan kita di nanti... belakang ada parkir kan, taruh di belakang. Hah? Iya lah. Iya. Yaudah, ayo. Asik. Ayo, kita kemana? Minta tumpang kan kali ya? Apa? Minta tumpangan sama om itu. Om siapa? Om itu yang tadi. Kak Hao. Bukan. Kan Kak Hao sama abang itu tuh udah pergi. Iya. Ini maksudnya. Itu minta tumpang aja tuh. Mending kita jalan-jalan. Ya udah yuk. Emang kamu nggak pandai bawa sepeda? Nggak bisa. Coba dulu bawa sepeda, nanti kita bawa sepeda. Aku mau ini mau. Ayo dah boleh dah. Kalau sepedamu ada dua. Iya ada dua, nggak apa-apa yuk. Ya udah yuk belajar. Biar nanti kita bisa main sepeda berdua. Iya yuk. Tapi aku takut jatuh. Nggak apa-apa. Dulu aku juga gitu, sering jatuh. Nih. Apa? Coba naik, coba. Ya. Nah, aku bantu. Ayo. Lambat. Ah. Hati-hati. Aduh. Hati-hati. Ngapain nabrak tembok? Cara beloknya gimana? Ini stangnya itu dibelokin, jangan nggak dibelokin. Ya kan tadi nabrak. Ya kamu nggak ngasih tahu aku. Ya kan nggak mungkin nggak dibelokin. Aneh-aneh. Ayo coba lagi, nggak apa-apa. Kata sakit. Kata mama kalau jatuh gitu tandanya besar. Ayo. Ayo, nggak usah nangis. Masa
jadi abang nangis, aku aja nggak nangis. Ayo buruan. Kamu kan udah bisa, aku ya kan dulu aku kan nggak bisa juga. Terus cara ngeremnya gimana? Ini kan di stang itu ada rem tuh, yang sebelah kanan itu tuh. Nah, kamu tekan aja. Coba bangunin. Nih, bangunin. Bentar. Cepat. Jangan ke bawah, nanti nggak bisa ngerem. Enggak, kan itu ada rem. Cari jalan yang lurus. Yang berani ya. Ayo ke atas. Jangan di jalan. Ayo, ya udah ini aja. Ini. Nih, di sini nih. Nih, aku rem nih. Mana? Nih, ini aku rem. Aduh, nabrak. Makanya. Ini aku cari jalan lurus aja. Ini jalan lurus. Tapi jangan di jalan. Ini di sini aja di jalan putih nih. Ini coba. Pegangin. Ini aku pegang. Nah, buruan 1 2 3 ayo, let's go. Hati-hati. Hati-hati. Jangan dipencet remnya. Jangan apa, belokin. Iya. Nah, terus. Jangan didorong. Iya, enggak. Aku lari nih. Nah, gitu, mantap. Terus jangan dipencet remnya. Iya. Itu abang pencet. Os. Terus. Tungguin aku. Berhenti. Berhenti, Brian. Brian, berhenti. Gak usah digas. Brian. Woi, Brian. Brian. Wah, Brian. Wah. Brian. Brian. Aduh. Brian ngapain lah? Kamu kenapa? Kenapa? Tadi aku nabrak di sana, tapi aku gini belok sakit tanganku. Kan tadi udah hampir bisa itu. Iya, tapi kalau belok aku takut. Bisa itu, nggak usah ditekan remnya. Kalau misalkan lagi belok, baru ditekan remnya. Kayak penurunan tadi, nggak usah digayuh lagi sepedanya. Tapi aku udah bisa. Nah, kan tadi udah bisa itu, tapi jangan ditekan tapi remnya. Tapi kalau gini apa, aku masih takut. Kalau ketemu mobil itu aku panik. Gak apa-apa, ayo nanti kita belajar di garasi tuh kita berdua. Ayo coba lagi. Kayaknya pegangin terus, jangan dilepas. Iya. Coba kamu mundurin, abang mundurin. Mundurin. Aku udah bisa. Ayo, pegangin. Belok ini ya. Nah, terus. Nah, aku pegangin. Gak usah pegang ya. Udah, pegangin. Nah, cepat, naik. Yuk, gas. Gayu. Kalau misalkan mau berhenti nggak usah digayuh, remnya doang yang ditekan. Keren nggak? Keren, masa abangku nggak keren? Nanti ya. Kalau misalkan udah pandai, jangan ditekan remnya kalau lagi digayuh. Tuh ada gitu di belakang tuh, lihat di jalan. Mantap. Keren. Ini nanti jadi sepeda berani lah. Berhenti. Nah, mantap. Hampir enggak nabrak kan? Kalau misalkan nabrak belok, nah gitu. Aku ditinggal. Brian. Woi, Brian. Brian. Udah bisa. Nah, gitu bagus. Nah, bagus. Kayak gitu.
Nanti kita ayo, ayo. Sekarang kemana? Ke garasi tempat kita kemarin. Aku ngambil sepeda lagi. Oh, ayo, udah, nanti ayo. Nanti kita main lagi. Iya. Ayo. Tapi apa? Kan bisa gini. Apa loncat gimana caranya? Ini di remnya itu ditekan terus sama enggak usah di gayuh. Remnya ditekan. Udah, nanti aja nanti ajarin aku ya. Ya udah nanti aku ajarin sambil. Mana sepedamu? Ayo. Halo. Halo, Bre. Ada siapa ini? Aku iya, Nom. Aku mau ambil sepeda, Om. Berapa? Mau ambil sepeda. Halo. Aku luannya, Om. Oke, Dek. Ayo, Brian. Ayo, mau kemana sekarang? Sekarang, ayo. Apa? Nih, kayak gini nih. Iuh. Keren, kan? Keren. Nah, ayo. Kita mau kemana emang? Ke RS yuk. RS? Aku nih pengen jadi fuckboy. Fuckboy? Pengen kenalan banyak cewek. Fuckboy itu apa? Fuckboy, ntar ke RS, ntar ayo aku jelasin fuckboy. Ayo. Nah gini kan enak, aku ada teman. Di sini kah parkir? Fuckboy itu kata om K. Mm-hmm. Fuckboy itu gini. Oh, apa? Yang om K cowok itu yang banyak ceweknya. Hah? Iya. Cowok. Cowok punya banyak cewek. Fuckboy. Banyak cewek. Wah, oh, iya. Itu yang namanya fuckboy. Iya. Tapi kok banyak kali ceweknya? Ya, ini biasa dong. Oh, gitu. Iya benar. Boy. Berarti abang itu fuckboy dong? Yang mana? Yang tadi? Iya. Oh. Dia katanya banyak punya ini, punya cewek. Jadi fuckboy. Ya udah, besok kita jadi fuckboy aja. Iya, aku cita-citaku sekarang mau jadi fuckboy. Ah, tapi Brian mau ini, kamu mau jadi masak-masak? Enggak, aku udah berubah cita-citaku jadi fuckboy biar banyak cewek. Emang kamu tahu deh siapa? Om K itu kah? Iya. Mungkin tadi bilang fuckboy. Enak enggak ya? Iya, sama satu lagi ada fuckgirl. Fuckgirl? Iya, fuckgirl itu kalau fuckgirl cewek yang banyak cowoknya, banyak punya cowok. Kebalik jadinya. Berarti sama dengan fuckboy? Iya, tapi kebalik. Oh gitu. Iya kayak gitu. Tadi kalau aku jadi fuckgirl gimana? Kamu kan cowok. Emang gak boleh? Ini om Memet bukan? Ini om siapa? Weh, ini kecil gua. Kenapa? Ini bukan om Memet. Bukan om Memet ini kayaknya. Bajunya beda. Sama dengan om Memet. Rambutnya sama gak? Beda kan? Beda. Sama, rambutnya sama ini om Memet kayak gini. Oh. Tapi kan warna hitam kemarin. Iya, beda salah orang. Oh iya, salah ini mungkin. Om lagi ngapain kok kayak gitu, pincang? Iya, rumah sakit tadi kesenggol bis. Astaga. Om. Dia mencari kaki ya. Okay. Ya om. Yuk. Ya, kaki. Gak ada orang lagi di sini. Gak ada ya. Ya udah kita ke garasi aja yuk. Ayo, mana tahu ketemu om Memet lagi. Iya. Kita jalan-jalan lagi nanti. Ya ayo, mana tau kita diajakin study tour lagi. Iya. Kayak kemarin, tapi study tour kemarin itu tempatnya kotor, gak bagus. Iya, jelek banget. Kita minta nanti study tour ke pantai minta, aja. Iya, pantai. Pantai, sama tempat kemarin itu, tempat kita sama Om Suta. Oh iya benar. Kan kita apa namanya? Baling-baling kan? Baling dipasangin. Apa yang namanya ya? Sama ada kereta ya? Angin-angin gitu akhirnya. Oh, yang kereta itu rotol. Kok rotol? Ih, kan dibilang sama Om Cepat rotol. Kayaknya iya dah, rotol dah. Iya, rotol.
Udah kita, ih mana tahu ini bos Om Mehmet. Mana? Ini ada bos Om Mehmet. Oh iya, bos Om Mehmet. Tapi nggak ada orang. Nggak ada orang kah? Iya. Wah, berarti bukan Om Mehmet. Bukan Om Mehmet ini. Iya, bukan Om Mehmet. Cuman bosnya doang. Ya udahlah kita tunggu Om Mehmet aja lah di sini ya, kayak kemarin. Iya. Kita berteduh sini nih. Masukin, oh ya. Masukin. Masukin dulu. Kita berteduh sini aja nunggu Om Mehmet. Udah di sini aja.